Pak, sebentar ya. Oke, siap. Alhamdulillah, Beb. Gimana, Beb? Hari ini kegiatannya apa, Beb? Ya, kegiatan hari ini apa, Beb? Hari ini, alhamdulillah, hari ini masa pembebasan bersyarat saya selesai. Nah, jadi artinya mulai hari ini sudah bebas murni sebagaimana? Bagaimana? Kalau berdakwah itu mati ya. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting saya mau sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Allahu Akbar. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustaz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja, kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi, saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya tunggu mereka, kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan. Jangan. Sergap secara gentleman, secara laki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Terima kasih. Ini rencananya mau ngapain, Pak? Rencananya setelah ini gimana, Pak? Setelah ini kita akan terus berdakwah, kita akan terus berhisbah, dan kita akan terus jihad untuk melawan koruptor dan melawan para biang kerok yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Insyaallah. Jalan maju, baik. Terus. Terima kasih banyak ya.